anu cuma 50.000 kek. Nih. Ini ada yang paling aneh nih ya. Itu 5.000-an coba sampai sini. Nih, nih gua lihat. Dua kali gue messed up vlog ini, tau gak? Kayak gue lupa banget ngidupin mic. Dan ini hasilnya. Mau gimana lagi? Sampai di kokas. Peralatan gym udah siap. Dan saatnya nge-gym ya. Gue cuma mau sedikit live update. Gak enak banget di tempat gym kayak nge-vlog gitu. Bukan gue mau, tapi kadang-kadang biar gue lebih konsen nge-gym. Dan ya, ini kayak dan gym gue kayak ada beberapa set lagi, terus gue hajar balik dan ini hal ke satu, dua, ini hal ketiga produktif, hal produktif ketiga yang gue kerjain di hari ini. Good banget, hari ini produktif dan walaupun gue sedikit banget yang urusan kerjaan, tapi at least produktif buat hidup gue, kan nggak di rumah doang. Good banget, ya. Yeah. Oke, nanti gue lanjutin gym ini, men. Gue kayak lagi di kokas lagi, kayak jalan-jalan gitu. Dan di sini kayak lagi ada diskon. Jadi kayak 2 tahun lalu sebenarnya kayak buy one get one, tapi sekarang jadi kayak buy one second itemnya diskon 50%. Mbak, sekarang udah nggak ada buy one get one lagi sih? Udah 2 tahun ya nggak ada. Iya, udah 4 tahun. Oh, iya. Dulu gue selalu setiap buy one get one kayak. Kayak 17-an, selalu buy one get one gitu kan. Dulu hajar Converse pasti gila-gilaan di Converse yang banyak dulu. Tapi sekarang nggak ada lagi, dan gue beli baju biru itu. Oke, okay. Nih gue bisa masukin ya, lo ada botol aqua lagi nggak? Oh, damn it. Ini sayang banget, men. Susu ini agak mahal harganya. Gue bukan pamer, tapi gue sedih banget kalau ini sampai tumpah. Dan gue udah buang-buang susu. Masih banyak orang di dunia yang butuh susu. Dan masih banyak orang di dunia yang butuh susu protein, dan gue buang-buang susu protein ini, sayang banget, gue nyesel banget, gue minta maaf banget, bro. Maksud gue gak bawa shaker. Lo mau tau shaker kayak gimana? Wait. Ini shaker. Dan ini lubang shaker segede gini. Dan ini lubang botol aqua segede gini. Gue harus minum setakaran ini. Tapi masalahnya adalah, gue harus masukin ke botol aqua yang kecil ini. Takaran segini itu udah nggak muat. Beda banget sama shaker ini, yang ujungnya gede banget. Tapi shaker ini udah nggak gue cuci 2 hari. Jadi bau banget gue buka ini, dan gue akhirnya gimana pun caranya gue harus minum susu protein ini. Akhirnya gue gunain kertas untuk jadi corong langsung di dalam ini. Kita harus bikin cerobong yang lebih oke. Jadi cerobong gue agak culun. Kita bikin lebih oke. Susah banget kalau mau lu. Apa? Pokoknya ini berhasil, men. Ini kayak paling konkret nih. Kita masukin dikit-dikit. Iya, yeah. Oke, okay. All clear.
Finally akhirnya berhasil cuy. Dan hari produktif ketiga selesai, hal produktif ketiga udah selesai. Ada sedikit hal produktif keempat masih ada, kayak ada dua hal produktif yang harus gue lakuin. Edit video, nggak satu lagi, edit video doang men yang belum. Oke. Dan laptop gue produktif, laptop gue pindahin besok. Dan ini tinggal edit video. Tapi gue sekarang habis ini harus ketemu Maher, Dipo, mau ketemu ceweknya. Dan semoga nggak macet. Bikin Dito, kakaknya Nico, dan Dito bisnis apa nih Dito? Vape ya? Dan sekarang gara-gara vape semua orang jadi ahli kimia sih. Di barang aneh banget dicari. Putar-putar doang. Iya, ngeri banget ya. Jadi ini dia kayak lagi bikin magnetic.